Kabar meninggal dunianya Ko Stephen bikin semua orang kaget bukan main. Selebriti Indonesia juga turut berduka atas kabar ini. Ko Stephen langsung dimakamkan di Bandung, Jawa Barat hari ini. Beberapa selebriti turut hadir dalam acara pemakaman itu. Salah satu di antaranya adalah Ari Untung. Bagi Ari Untung, pendiri Mualaf Center Indonesia ini memiliki kesan yang sangat mendalam baginya. Dilihat dari Detik Jabar, Ari Untung memberikan penuturannya. Kenal dengan Ko Stephen sejak 2017, dari situ pergerakan beliau luar biasa. 2018 menjadi media syahadat 18 mu'alaf dan selalu ringan tangan, kata Ari Untung. Saat di Surabaya, Ari Untung mengaku ada hal yang membuatnya bertanya-tanya. Saat itu, dalam persiapan acara Hijrah Fest, Ko Stephen turut membawa mobil ambulans dari Bandung. Namun tiba-tiba acara Hijrah Fest tersebut dibatalkan. Mobil ambulan yang dibawa ke Surabaya itu tidak digunakan selain untuk membawa jenazah Ko Stephen sendiri. Baik teman-teman, itulah tadi video mengenai deretan selebriti hadiri pemakaman Ko Stephen. Sampai jumpa di video berikutnya.